Oh, saat ini saya berada di atas jembatan Sungai Serayu di jalan yang paling selatan Jawa. Ini ada jembatan Sungai Serayu yang menghubungkan kota Cilacap dengan kota Adipala. Yang ke arah sana ke arah Kroya. Dan ini saya lagi di atas jembatannya. Belah sana ini wilayah pantai. Dan di sini Sungai Serayu ini sudah dekat dengan muara, sudah dekat dengan laut. Dan kalau kita lihat di sana ada pulau yang terbentuk dari endapan aliran sungai, lumpur aliran sungai yang menjadi pulau. Tidak begitu luas, kalau kita lihat di peta Google, pulau itu kelihatan. Saya penasaran, ingin ke sana, ingin ke pulau itu. Kita akan coba ke pulau itu dengan mencoba minta tolong ada perahu-perahu di sana untuk mengantar saya agar bisa menjamah pulau itu. Pulau itu nggak tahu pulau apa namanya, tapi masuk wilayah Cilacap. Dan inilah jembatannya, jembatan di jalur pantai selatan yang menghubungkan antara kota Cilacap dengan kota Adipala. Ke depan sana ke arah Adipala. Kita coba ke arah sana. Di sana ada jalan, tadi saya lihat, untuk mengarah ke tepi sungai yang sebelah sana itu. Nanti kita coba untuk menyeberang. Saya di pinggir Serayu, muara pantai ini ada pulau di sini. Pulau ini baru ya? Sudah lama. Maksudnya dulu banget itu belum ada. Belum ada ya, cuma ya sekitar tahun 79. Ada pulau ya di sini. Itu belum ada apa atau tanamannya? Belum ada tanamannya. Ya masih dulu. Jadi dulunya ini daratan ini dengan pulau itu nyambung. Nyambung. Akhirnya pisah desanya. Oh, berarti yang dulu punya tanah di sini hilang dong? Iya, banyak hilang di sini. Banyak hilang pada pindah kemana, Pak? Dulu ya cuman di sini aja. Pindah ke sini-sini ya. Itu tahun berapa kira-kira itu, Pak? Sekitar tahun 80-an. 80-an ya. Tadinya di sini daratan. Ini daratan. Ya kita coba naik perahu. Lagi dengan layang-layang kayak lomba nangkai. Nyebrang ke pulau. Pulaunya belum ada namanya ini. Yang mana? Oh yang sana. Lah orang baik. Tinggal parkiran. Lah orang kayaknya. Masuk ke bermain orang panggung kan anu masih kan ketahuan kok. Iya. Jemput kayak gue. Ben, mari kirim. Kenapa prinsip di shooting apa ki ya? Shooting pulau nih ku. Pintel nih. Shootingnya belum. Iya. Pintel nih mas. Oh intel apa? Sehat lah bang. Youtuber. Sehat ya orangnya sih. Kuat. Enggak. Udah panas semua nih. Panas. Kamu kasih dulu tembora, Pak. Kamu pegang ini nih turunnya kayak ini. Enggak punya uang. Udah. Gasek. Turun. Terus ke situ. Gua.
atas perahu. Kita menuju ke pulau sana. Ini ngarah pasirnya itu putih, Pak? Oh, nyari pasirnya di sana? Jauh ya? Cus! Loncat! Ya, aduh. Turun, Pak. Akhirnya saya sampai di pulau. Saya sampai di pulau yang belum ada namanya, ini pulau yang terhitung baru, jadi di delta di Sungai Serayu, muara Sungai Serayu. Saya ditinggal, jadi saya di pulau sendirian. Jadi pulau ini dikelilingi oleh sungai dan pantai sana, sana sebelah sana pantai, pantai selatan di muara Sungai Serayu. Kita lihat kondisi di dalam pulau ini, apakah ada penduduk, bisa kita ajak ngobrol. Kita sambil keliling. Ini dijadikan sawah, karena kalau delta ini biasanya karena hasil endapan jadi subur, jadi dibuat sawah. Nih, jadi tanahnya sangat lembut, banyak sampah juga, sampah-sampah dari sana. Jadi Sungai Serayu itu dari sana, dari arah Banyumas sampai ke pantainya di sini. Dan inilah wilayah muara sungainya, yang di muaranya itu ada pulaunya. Dan di sini menjadi daerah pertambangan pasir oleh penduduk. Dan juga di pulau ini, di delta ini dibikin area pertanian. Apakah ada penduduk yang sedang bekerja di sini? Harusnya sih ada, tapi saya belum lihat. Nah, nanti saya minta untuk dijemput lagi. Kalau nggak dijemput lagi, mungkin saya terpaksa berenang ke pantai sana, ke pinggiran sungai sebelah sana. Oke, kita eksplor pulaunya sampai ke ujung. Saya nggak tahu berapa luasnya, mungkin Anda bisa lihat di Google Map. Saya juga dari situ, saya lihat muara Sungai Serayu itu ada pulaunya. Saya penasaran dengan pulau itu. Dan saya lihat memang kondisinya di situ terlihat ada area-area datar, dan kemungkinan area datar yang rapi hijau itu adalah perkebunan. Ya, kita cek, ternyata benar di sini ada tempat ini istirahat petani. Nah, ada kucing-kucing, lucu banget kucingnya. Banyak kucing. Itu tadi saya lihat ada bapak-bapak di sana. Coba kita cek ke sana. Jadi saya ini sekarang di luar Jawa ini saya. Karena sebelah sana Cilacap,
sebelah sana Adipala yang masuk Kabupaten Cilacap juga, tapi kecamatannya beda. Dan itu adalah PLTU. Dan ini saya ada di pulau yang belum bernama. Saya tanyakan ke Bapak yang di sini. Nuwun, Pak. Iki pulau napa, Pak? Jenenge, Pak? Pulau Serayu. Belum ada namanya ya? Oh iya. Ini apa pantainya lagi sebelah situ jauh masih? Pantainya lagi. Sana jauh. Masih jauh. Masih. Lewat sini atau lewat mana? Ya lurus sana. Lurus priko. Pohon itu masih sana lagi. Masih sana lagi. Oh. 500 meter. Oh, 500 meter. Oke, oke. Bapaknya garap ini di sini. Iya. Kalau tinggalnya bapaknya di mana? Tinggalnya itu di Tenggala. Oh, Teng Rigo. Di pulau ini atau di luar? Di luar. Oh. Pulau ini enggak ada penghuninya. Enggak ada, palingnya tukang penggarap ini. Tidur di sini. Enggak. Oh, pulang. Enggak. Pulang naik perahu. Naik perahu. Kalau status tanahnya niki punya siapa enggak tahu. Status tanahnya ya tadinya sih tanah peti. Tanah apa? Peti karena sertifikat tadinya. Oh. Kan ketabrak itu. Sungai. Terus jadi ya, sekarang? Pengairan. Oh, punyanya pengairan. Iya. Sistemnya sewa ke pengairan. Atau pakai aja? Pakai aja. Oh. Gini. Bapak Ki. Bapak matur nuwun. Ya. Ini kelihatannya suburnya di sini untuk cocok tanam padi, jagung, dan ini kedelai. Tadi ada cabai. Pulau yang belum ada sebutannya, Pulau Serayu, ada yang bilang pulau apa tadi. Kita di pulau. Jadi dulunya Sungai Serayu itu sebelah sana, yang sebelah kanan ini. Kalau kita mengarah ke selatan, sebelah sana itu belum ada sungai, jadi daratan ini tadinya nyambung dengan sisi sebelah timur. Tapi karena perubahan daerah aliran sungai di muara itu, belum ada bendungan, jadi akhirnya berubah, banjir datang, terus kemudian alirannya cenderung di sebelah timur. Sementara yang sebelah kanan masih ada, jadi membentuk delta atau pulau di muara sungai. Juga di sini masih ada wilayah yang ditanami. Jadi warga sekitar pulau ini sudah mengklaim untuk diolah tanahnya. Nah, karena sekarang ada bendungan Serayu yang dibangun sebenarnya sudah lama, terus kemudian diperbaiki dan dibenerin lagi oleh zaman Soeharto itu, maka aliran sini bisa dikendalikan, sehingga kalau dulu terjadi banjir-banjir besar, sekarang sudah jarang atau tidak pernah terjadi, sehingga daerah wilayah aliran sungai ini, kabarnya wilayah ini relatif stabil. Jadi tidak ada tiba-tiba banjir pada musim hujan dan menenggelamkan perkampungan. Ini ada bapak-bapak juga. Nuwun, Pak. Lagi bertualang niki, Pak. Bertualang teng pulau. Penasaran niki pulone kados nopo. Damel video kangge YouTube. Bapaknya lagi garap niki nopo? Nggih. Oh, piyambakan. Piyambakan. Nek pantene tes tebi? Tes iki, tes kok. Oh, sekilo male? Nggih, nopo le kang datang. Oh. Wis go teng prikolin. Nopo kok pantene? Aman nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, atur nuwun. 1 kilo lagi, masih jauh juga ya pulau nya.
luas. Nah, kita coba untuk menyusuri terus. Jalannya mana ya? Coba cari jalan. Wah, ini ada kasutan pisang. Pak, teng pantainya mriko nggih, Pak? Pantai. Ke pantai. Lihat mriki. Lihat mriki napa? Bapaknya niki napa? Ngarep pisang. Sanes niki tidak ada tiang kilen. Oh. Terus lihat pundi niki, lihat mriku. Oh, dan mriku. Oh. Ngarep pas ujungnya terakhir. Nggih. Ini masuk desa nopo Pak niki Pak? Desane desa napa niki? Paune asline. Nggih. Melahar. Melahar. Iya. Seniki dados desa nopo? Seniki dados niki nggih termasuk gugur paune kan gugur nggih. Nggih. Kawau gandeng kali niki sih Bonerjo. Paune kaline niki. Kali ini kok dulunya sana enggak belum ada sungai. Ya ada itu. Oh, udah. Nah. Paune kan dadi kali paune siji lah ya. Iya. Siji niku sing niki. Heeh. Asline siji kali terus lorone iki gugur. Melahar kuwi gugur, entek. Iya. Habis. Enteng terus mentas. Mentas terus di dipatok lah sing matok wis sampai sing ngono. Jadi sini ki belum ada pemiliknya niki. Napa? Melahar desa napa belum ada? Ya, belum ada. Mungkin angel sih ya. Ini yang tak bertuan lah ya. Ya, tadi maune kan istilahnya gugur dipatok hilang, gugur dipatok hilang sampai suwe dadi angel. Dadi misalnya sing maune duwe apa jenengane iki ya? Delemah. Duwe lemah duwe setik lah maksudnya setik lah ya. Iya iya. Duwe genah pirang puluh tahun bae ora garap ya nang kali. Iya. Ya mungkin ya dipi. Dadi seniki sing di bawah pengairan iki nggih. Bawah pengairan. Pengairan ndak ora bisa kayaknya Mas. Oh. Belum bisa. Jadi ini udah berapa tahun Pak Polo ini Pak? Ya suwe. Tahun 70 ada? Ya belum. Tahun 80? Ya 80. Sejak ada bendungan itu ya? Iya. Gini. Bendungan ya belum ada bendungan ini udah ada. Udah ada. Pulonya tambah besar atau mengecil ini? Ya ada waktu itu yang iya. Di gas. Iya. Itu sudah berhenti enggak gugur. Oh, enggak gugur lagi ya. Oh, gitu. Okay. Sebelah sana ada gugur lagi sini ya. Tuh, sungai ini ya bentuknya sungai itu lah. Iya. Ya. Nanti ketemu lagi. Satu di sana, iya. Di ujung itu ada satu. Sungai bukan dua, ini kan dua. Itu ada pulau sana di sini sih ya. Iya. Jadi ini di pulau ini ada sungai, ini sungai ya juga serayu sungai iya. Sama. Itu ya ada sungai. Jadi nanti di ujung ujung Nusa ini ya, iya. Itu sudah gandeng, sungai jadi satu. Oh. Ya, sudah lebar di sana, iya. Sungainya sudah lebar. Jadi satu lagi. Iya, jadi satu. Oke. Iya. Gimana turun Pak? Iya. Tunggu Pak. Ujungnya, jadi ke sana kita masih dapat sungai lagi sampai ke muara.